Yuda Asmara sebagai penjaga gawang. Hei, panggil ibu. Tim Profit mengambil pertama, apa yang terjadi? Dapat diblok dengan mudah oleh saudara Yuda Asmara. Tembakan dari Tajudin ini nampaknya di sana ada saudara Rudi. Manakala tembakan dari Rudi ini. Minta tolong yang boleh protes hanya kapten. Yang boleh protes hanya kapten. Minta tolong berarti hanya untuk masing-masing officer bisa mengendalikan supporter dan timnya masing-masing. Minta tolong untuk masing-masing kapten aja, tidak semuanya bisa memprotes, hanya kapten semata. Bola sudah ditendang, sudah jauh. Hei! Curang! Curang! Hei! Kalau belum dipulut, baru teriak. Hasil keputusan semua terserah di Tair Logic. Sepenuhnya. Nampaknya diulang di sana adalah saudara Abidin dan Rudi menghadapi bola untuk penendang yang pertama dari tim Bravo Selection. Untuk penembak yang pertama tidak ada yang masuk, belum bisa membobol. Nampaknya Yulpitra pemain kecil mungil ini sudah menghadapi kedua untuk penendang yang kedua dari tim Profit, sedangkan di sana ada Yuda Asmarani sebagai penjaga gawang. Apakah dapat dibobol atau mempertahankan keperawanannya? Kita saksikan bersama-sama satu bola langkah ke belakang Yulpitra. Lalu sekali. Yulpitra membawa keunggulan 1-0 untuk keunggulan dari tim penendang kedua juga ada penendang yang ketiga. Nampaknya ini saudara Soleh Sundava.
Bertepuk sekarang. Gosek. Nampaknya pesta muria belum terjadi. Masih bisa diulang pestanya. Tertunda lagi pestanya. Minta tolong yang selain manajer ataupun official dilarang masuk. Minta tolong untuk panitia semuanya, untuk selain manajer atau official tim dilarang masuk. Panitia minta semuanya, minta tegak juga. Tegak lagi kah? Hah? Bisa. Ah, Benjo sudah gini-gini, Benjo. Masuk di situ kan? Hah? Masuk aja. Nampaknya di sana Dodi menghadapi bola. Dodi di sana. Apakah dapat? Juara satu dan juara dua, jadi ada uang pembinaan dari PT Paman dan juga penghargaan tentunya di malam hari ini. Oke. Okay.
Oke, langsung saja.